Mincak usum kampanye pemilu 2024, pengusaha spanduk maremaku pesenan. Sakumanu karan depan di salah seji tempat nyenan spanduk jeng banner di Jalan Pagarsih, Kota Bandung. Eta omset pengusaha spanduk tengah jauh tapi kalewih ti 100% batan sasari. Mangsa kampanye pemilu anu dipaju kalawan mareng tahun 2024 mawa berkah ke para pengusaha spanduk jeung banner. Selesai jina pengusaha spanduk di Jalan Pagarsih, Kota Bandung. Para pegawai di eta toko pakepuk nyeunan desain tepi ka nyitakan pesanan spanduk ti para calon legislatif. Eta kasibukan teh lain taya alasan tapi para pegawai kudu nyeunan 1000 spanduk jeung banner jero sapoe anu geus dipesen ku para konsumen. Pikeun honan pesanan para pagawe teh ditambahan tina samemehna 8-an urang jadi 12 urang. Tahun politik keur pangusaha spanduk jadi berkah ari pangna kitu dina mangsa sasalad COVID-19 para pangusaha spanduk meh-mehan ngembreug. Dina usum kampanye kiwari pangusaha spanduk silence lian di dareg deug kunu mesen ti wewengkon Bandung Raya tapi oge ti Jabodetabek, Banten tepi ka Sumatera. Kualitas anu HD serta harga anu kadongkang ngabalukarkeun orderan ngajaul tapi kaleuwih ti 100% batan usum kampanye samemehna. Lianti para calon legislatif tipe pada masyarakat umum sajumlah artis kawas Anang, Anissa Ahmad, JJ Sanas jeung Taufik Hidayat nyieun bannerna di eta tempat. Pikeun spanduk partai kalawan kualitas bahan anu HD dijual 30.000 sameterna. Ari anu bahana kaitung biasa dijual 13.000 sameterna. Cecep Pamias anu boga usaha spanduk nembrakeun pikeun nyinglar karugian anu pesen spanduk caleg partai kudu mayar duit pamanjer setengahna atawa 50%. Upama geus rengse barangna bisa dicokot satutas para konsumen caleg partai mayar lunas sakumna anu dipesen teh. Untuk pemilu tahun ini sendiri gimana Kang? Pembuatan spanduk Kang? Alhamdulillah untuk pemilu tahun ini beda banget sama pemilu-pemilu yang sesudah-sesudahnya. Alhamdulillah lah untuk rezeki saya sendiri sebagai owner Cile serta rekan-rekan 24 rumah produksi atau 24 toko yang ada di Bandung ini rezekinya kebagian semua. Peningkatannya dibandingkan tahun sebelumnya berapa persen nih Kang? Tentunya jauh ya, kalau untuk tahun sebelumnya kan kita terdampak kena COVID atau pandemi. Kalau untuk sekarang ya Alhamdulillah, kalau untuk persentase lebih dari 100%. Pikeun ngirut minat para konsumen atau pengusaha teh nyeun unakan alat peraga kampanye lianti spanduk jeung banner. Nyata APK kawas tumbler, gelas korek gas tepi ka kalender. Yona Kurniawan, Bandung TV.